Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku bakal masak Indomie goreng, masakan tercepat, terenak, teristimewa se-Indonesia. Kita siapin bawang merah, bawang putih, cabai rawit, 2 butir telur. Ini cara masaknya gampang banget. Ada wortel dan sawi putih. Lalu, kita semua udah tahu dong, cara masak Indomie itu kayak gimana sih? Jadi aku kayaknya nggak perlu ngejelasin di sini ya. Lanjut. Lalu, kalau sudah matang, mie rebusnya kita tiriskan. Oke, lanjut. Kita tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Kita aduk-aduk terus sampai dia wangi. Jangan sampai gosong ya. Setelah itu kita masukkan 2 butir telur tadi, kita orak-arik. Kita aduk-aduk sampai rata, sampai kecampur semuanya. Setelah itu kita masukkan sayur-sayuran yang sudah kita potong-potong tadi. Lalu kita masukkan mie rebus tadi yang sudah kita tiriskan dan kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata semuanya. Dan yang terakhir, kita masukkan bumbunya. Lalu kita aduk-aduk lagi sampai bumbunya meresap, semuanya tercampur rata. By the way guys, itu penggorengannya kelihatannya gosong ya. Tapi sebenarnya itu nggak apa-apa, karena aku nggak mau tambahin minyak lagi. Aku nggak mau terlalu berminyak. Nah, jadi deh, kita taruh di atas piring. Lalu kita tambahkan potongan timun, dan jangan lupa, kerupuk. Thanks for watching guys, selamat mencoba dan selamat menikmati.